Hai guys, kembali lagi di channel Week of GB. Kembali kita akan reaction selfie yang mah bersama Iit Bustami. Ini gak tahu dia cara apa, tapi ada tim selfie kita yang ngirim linknya ke kami. Ini kita akan react guys, yang baru ini guys. Oke, baiklah, buat teman-teman selfie tadi jangan lupa untuk subscribe Betul. Channel ini, aktifkan loncengnya. Ini dia reaksinya. Ih bagus banget ya. Belum. Yuk. Security tolong buduan ya ini dong. Tepuk tangan kok di pasar, iya juga ya. Komen ya guys, ini acara apa? Bantu kami di kolom komentar guys. Sebenarnya ya, seorang Iit Bustami ini lebih identik sebenarnya penyanyi dangdut, tapi dia punya kualitas sebenarnya untuk dia nyanyi. Dia punya warna suara yang rock juga. Rock bisa dan sedikit dia punya suara yang nge-groove, makanya dia tadi kayak na-na-na-na-na-na. Dia kayak ada sedikit-sedikit kayak mau pengen mendayu sebenarnya alunan dia. Kalau Lesti kan emang Selfie kan emang original dangdut kan. Makanya lantunan dia itu kayak original banget. Dan dia konsisten di situ. Ah, mantap. Ayo kan, dia kan sih. Aduh. Iya. Di part tuh asli bagus banget asli. Ya selfie ngasih ngasih harmoni tapi dengan stylenya dia bisa suka-suka dia bergayanya keren. Tapi ini duet beda generasi sebenarnya kan? Iya. Beda satu dekade, dekade apa dua dekade tapi enggak tahu karena karirnya Iit Bustami kalau asal itu lama loh dia. Udah lama banget. Bisa anggaplah dua dekade. Tapi ngasih sentuhan di yang kita lihat secara visual dan soundnya. Kita melihat bahwa tetap kami konsisten channel ini satu dari tiga terbaik gitu untuk nyanyi dangdut ya. Dengan beda dekade, beda generasi ini dia tetap membuktikan loh posisi dia di mana. Sang kedivanya dia gitu. Dan dia bisa mengimbangin kalau si Iit dia itu bukan lagi berbicara terbaik atau enggak, dia itu udah legend ya. Dia udah legendnya itu udah apapun yang dia nyanyikan itu khasnya dia kuat, karakter dia kuat banget. Itu seorang legend. Bagaimana, makanya tadi dia kayak terpleset iya dan dia juga kayak melihat situasi acara ini juga gak acara-acara formal, dia hanya enjoy dengan acara tersebut dan dia nyanyikan gitu. Beda cara ini menginterpretasikan dari acara ini dan eksekusi dari lagunya.
masuk hatinya si Yeti di sini nyanyi. Gitu amat endingnya. Oh pas situ ya. Bisa gitu ya. Gitu ternyata. Oke oke baiklah. Gak sabar apa-apa. Tim Selvita. Untuk kita, kita kemarin berjanji untuk kita meriah perjalanan selfie di Lida atau juga nanti di Star. Sabar ya. Ini ada request terbaru dari Selvita, kita riak. Ini video termasuk video terbaru dari Selvita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Yes. Jangan lupa buat teman yang baru bergabung langsung subscribe channel ini, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye. Bye.